Kabupaten Malang Lensa Barometer Indonesia pada hari Sabtu tanggal 12 November tahun 2022 kemarin. Diketahui sekira pukul 5.30 WIB di Sungai Paras Dusun Paras Desa Mulyo Arjo Kecamatan Lawang. Salah satu warga Dusun Paras melihat ada sesosok tubuh manusia yang tergeletak di atas batu di tengah aliran Sungai Paras, setelah dilihat diketahui bahwa terdapat sesosok mayat perempuan dalam keadaan tanpa busana dan hanya menggunakan celana dalam warna dominasi merah muda. Kondisi mayat pada saat ditemukan dalam keadaan membusuk. Selanjutnya saksi melaporkan peristiwa yang dilihatnya kepada perangkat desa yang langsung diteruskan ke Babinkamtibmas Desa Mulyo Arjo dan koordinasi dengan Polsek Lawang dan Puskesmas Lawang. Setelah mendapatkan laporan, anggota Polsek Lawang mendatangi TKP dan mengevakuasi mayat tersebut. Hasil pemeriksaan situasi TKP dalam keadaan cerah dan TKP berada di bebatuan yang terdapat di tengah aliran Sungai Paras. Menurut Rokim, Kepala Desa Mulyo Arjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada lblenbari.com mengatakan, TKP ditemukannya mayat merupakan aliran Sungai Paras yang mengalir dari hulu sekitar Desa Polaman Bedali Kecamatan Lawang yang mengalir ke arah utara ke wilayah Pasuruan, tandas Rohim. Dia menambahkan, kepada semua warga diharap hati-hati saat musim hujan jangan aktivitas di bantaran sungai. Karena hujan tidak bisa diprediksi. Supaya masyarakat selalu berhati-hati, pungkas Rohim pada tanggal 13 November tahun 2022. Reporter Dam.